خلال العالم وبرهانه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Dan sebenarnya afkar ya ustaz, rasa sayulah juga hari ini sebab sebab adalah perkara yang ustaz nak kongsi tentang suatu perkara yang cukup membuatkan kita rasa terharulah ya, ataupun kita rasa sayu terutamanya tentang kekasih kita. Namun apa pun, mari sama-sama ustaz nak dengarlah daripada afkar selawat untuk nak menyumbulkan rasa cinta dan rindu kita pada kekasih kita. Silakan. Salawatul Karim Syahran wa hawla Alfa alfin ala Rasulil mu'alla. Para penonton, mudah-mudahan dengan selawat yang kita dengarkan tadi ini, mudah-mudahan akan menambahkan rasa cinta dan membuatkan kita semakin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton, marilah sama-sama kita menghayati pesanan daripada adik-adik kita, terutamanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Mari kita bercerita tentang Nabi kita agar engkau kenal Nabimu sendiri. Asalnya nasab Nabi Ibrahim. Baginda yatim piatu, tiada ayah tiada ibu, seorang anak yang tidak pernah bermanja pada ibu dan ayah. Bersama kami dalam rancangan Rasul yang kata. Alhamdulillah, jadi para penonton, sebagaimana yang ustaz bagi tahu tadi, kali ini kita akan berkongsi tentang satu kisah yang amat kita perlu tahu. Tapi sebelum itu kita saksikan video kita terlebih dahulu. Rasulullah menghadapi kematian. Tahukah adik-adik, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara sebelum menuju ke alam akhirat yang berkekalan. Bunga yang segar akan layu dan mati. Kereta yang mewah akan rosak dan mereput. Setiap yang bermula pasti akan tamat. Dan penamat kehidupan di dunia adalah kematian.
Apabila kita mati nanti, kita akan meninggalkan ibu bapa, adik-beradik dan semua sahabat andai. Begitu juga dengan harta benda dan kekayaan yang telah dikumpulkan di dunia. Hanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh sahaja yang dibawa sebagai bekalan. Namun, bersediakah kita meninggalkan dunia ini? Rasulullah SAW tidak terlepas daripada menghadapi kematian. Saat-saat getir baginda menghadapi kematian telah dirakamkan dalam sebuah hadis Bukhari dan Tirmizi. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah ketika sakaratul maut. Di sisi baginda ada sebuah bekas yang berisi air. Lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam bekas tersebut dan menyapu ke wajahnya sambil berdoa, 'Ya Allah, bantulah aku menghadapi kepedihan sakaratul maut ini.'" Dalam riwayat yang lain, suatu hari Rasulullah menziarahi seorang lelaki daripada kaum Ansar yang sedang menghadapi sakaratul maut. Lalu baginda melihat malaikat maut dan bersabda kepadanya, "Wahai malaikat maut, berlemah lembutlah dengan sahabatku ini kerana sesungguhnya dia seorang yang beriman." Malaikat maut menjawab, "Ya Rasulullah, tenangkanlah dirimu dan yakinlah bahawa aku sentiasa berlemah lembut ketika mencabut nyawa orang yang beriman." Lihatlah, saat menghadapi sakaratul maut merupakan satu detik yang amat sakit dan susah. Baginda Rasulullah sendiri menyapu wajahnya dengan air dan berdoa pada Allah agar memudahkan menghadapi sakaratul maut. Malaikat maut juga akan berlemah lembut mencabut nyawa orang yang beriman. Walaupun nyawa Rasulullah dicabut dengan lemah lembut, baginda masih merasakan sukarnya menghadapi sakaratul maut. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa. Oleh itu adik-adik, jadikanlah sunnah Rasulullah yang telah dilihat dalam episod-episod hadis sebelum ini sebagai sebahagian daripada amalan kehidupan kita seharian. InsyaAllah, hanya kematian sahaja yang memisahkan kita bertemu Rasulullah di syurga nanti. Para penonton, adik-adik sekalian, hari-hari kita cerita tentang kehebatan seorang insan ni. Kita dah selalu cerita tentang kehebatan dia. Dari semua segi, hebatnya dia kan, dikagumi dunia. Dan hari ini kita akan bercakap tentang perginya dia buat selama-lamanya, iaitu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila datangnya ajal seseorang itu, maka tidak akan ditunda, tidak akan dilambatkan atau dipercepatkan walau satu saat sekalipun. Maka begitu jugalah yang berlaku kepada baginda yang kita sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, silakan kalau ada nak tanya pada ustaz. Ustaz, apa itu sakaratul maut, ustaz? Ya. Yeah. Baik. Jadi para penonton, kita selalu sebut sakaratul maut, ya. Sakarat tu maksudnya mabuk. Maut tu maksudnya kematian. Jadi maknanya orang yang berada dalam sakaratul maut tu maksudnya dia sedang mabuk untuk menghadapi saat kematian. Mabuk tu kenapa? Kerana pada waktu itu dia sudah tidak sedar dia dalam keadaan apa. Kalau kita hidup, kita sedar, kita nampak, kita kenal semua orang. Tapi pada waktu itu mungkin saudara sendiri pun kita dah tak kenal dah. Kita masing-masing kita sudah nampak apa yang dah kita buat masa hidup dulu, Allah akan pertontonkan balik waktu kita sakaratul maut itu, ya. Baik, ada lagi soalan? Ustaz boleh cerita tak bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kewafatannya? Baik, para penonton sekalian, kita sayang sangat kat Nabi, ya. Satu ketika Rasulullah kita kata mula-mula saat baginda nak menghadapi kewafatan baginda, mula-mula Nabi sakit kepala. Nabi sakit kepala yang amat sangat. Sakit kepala sampaikan Rasulullah dia pakai serban. Baginda pakai serban. Dalam serban Rasulullah tu ada kain. Sampai kain yang dipakai Rasulullah tu basah dengan peluh Rasulullah. Kan kita kalau demam, kita akan berpeluh, kan? Peluh basah, ya. Dan pada waktu itu Rasulullah dalam keadaan yang sangat uzur. Rasulullah dah tak larat dah waktu itu.
baginda Nabi tak dapat bersama-sama nak sembahyang berjamaah dengan para sahabat yang lain. Yang waktu itu yang menggantikan jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Rasulullah waktu itu tengah sakit di sebalik tabir sana, di sebalik langsir sana. Dan pada waktu itu semua sahabat-sahabat rindu sangat nak tengok Rasulullah senyum. Rindu sangat nak tengok Nabi senyum ni. Lama sangat Nabi tak senyum sebab Nabi sakit. Bila Nabi sakit, Nabi tak mampu nak tersenyum sebab Nabi sakit pada waktu itu. Sampailah satu pagi itu, waktu para sahabat tengah solat, Rasulullah SAW selak langsir, selak tirai yang ada tu, kemudian baginda tersenyum. Sampaikan ada para sahabat yang ternampak Nabi senyum, sampai ada di kalangan mereka kata, kami macam nak berhenti. Kami nak berhenti sebab kami dah lama tunggu nak tengok senyuman Rasulullah SAW. Kami rindu nak tengok Nabi punya senyum dah lama dah ni. Pagi ni kami dapat tengok. Sampai ada yang nak berhenti, nak tengok, nak tatap wajah Nabi. Yang dah lama kami nak tengok Rasulullah senyum pada waktu itu. Dan rupanya itulah senyuman terakhir Rasulullah. Itulah namanya senyuman wada' ataupun senyuman terakhir, lambaian terakhir Rasulullah kepada kita semua. Dan pada waktu itu, para penonton sekalian, baginda Nabi waktu dalam keadaan sakit waktu itu, Rasulullah tanya, esok aku giliran rumah siapa? Ya? Nabi dah tak ingat dah giliran siapa punya rumah dah, isteri yang mana. Nabi cakap pada isteri-isteri dia yang lain, esok aku giliran rumah yang mana ya? Rasulullah dah tak ingat dah waktu itu sebab sakit. Kan? Isteri baginda semua kata, ya Rasulullah tak kisah. Datanglah rumah yang mana-mana pun tak kisah. Para penonton sekalian, Sayyidatina Aisyah lah yang Rasulullah pilih sebagai destinasi terakhir Rasulullah atas muka bumi ini. Dan waktu baginda Nabi berada di rumah Sayyidatina Aisyah, Rasulullah pada waktu itu dalam keadaan yang tak larat, sakit pada waktu itu, Rasulullah bersandar pada dada dan juga tengkuk Sayyidatina Aisyah, sandar macam ni. Kemudian tengah sandar macam tu, tiba-tiba datang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa kayu sugi. Nabi tersenyum dan Nabi kata, aku nak bersugi. Sayyidatina Aisyah kata, nak bersugi ke? Kalau nak, kan, saya akan lembutkan bulu apa kayu sugi itu. Tengok para penonton, sampai akhir hayat Rasulullah pun baginda nak lagi jaga kebersihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada waktu itu anak anda puteri baginda Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pun datang. Rasulullah panggil Sayyidatina Fatimah, panggil datang dekat. Kemudian Rasulullah bisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fatimah mengalir air mata, menangis. Kemudian dalam tangisan tu tiba-tiba Fatimah tersenyum. Kemudian orang bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang kau tangiskan, apa yang kau senyumkan tadi?" Fatimah kata, "Tadi ayah aku berkata, tak lama lepas ni ayah akan menghadap Allah. Sebab itu aku menangis," kata Fatimah. "Lalu aku tersenyum sebab ayahku kata, lepas ini engkau pula yang akan ikut ayah lepas ni. Sebab itu aku tersenyum. Aku nak ikut ayah aku ke mana saja ayah aku pergi." Para penonton, adik-adik semua, Malaikat Jibril tak sanggup nak tengok wajah Nabi waktu tu, tak sanggup. Rasulullah kata, "Wahai Jibril, kenapa tak sanggup nak tengok aku?" Jibril kata, "Aku tak sanggup. Siapa sanggup nak tengok wajah kekasih dia dalam keadaan sakit macam ni?" Jibril tak sanggup nak tengok adik. Jibril tak sanggup nak tengok mereka sangat bersahabat baik dalam urusan wahyu, dalam urusan apa pun mula-mula bertemu dengan Jibril dalam Gua Hira. Dulu kan banyak kenangan manis mereka bersama. Rasulullah waktu itu tak larat dan sakit waktu itu, Jibril tak mampu nak tengok. Dan Rasulullah dalam keadaan yang sangat sakit waktu itu, baginda Nabi SAW berdoa, kata Nabi, "Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Nabi doa supaya orang-orang yang ada ni semua, umat-umat yang Nabi sayang ni, yang Nabi sayang ni semua, akan tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Taala. Dan juga pada waktu itu jugalah baginda Nabi dalam keadaan di akhir usia baginda, baginda sempat mendoakan satu doa yang kita akan sama-sama belajar selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Rasul Yang Kata. Bersama kami dalam rancangan Rasul. Alhamdulillah. Jadi para penonton, kita masih lagi berkongsi cerita tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi waktu nak menghadapi sakaratul maut pada waktu itu,
baginda dalam keadaan yang sangat sakit pada waktu itu. Sampaikan Rasulullah kata, sampai Rasulullah sangat-sangat minta pada waktu itu, biarlah semua sakit, sakitnya nak mati itu yang akan dialami oleh umat-umat dia, biarlah aku yang tanggung, kata Rasulullah. Lalu Malaikat Jibril menenangkan baginda dengan berkata, wahai kekasih Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, sesungguhnya tak akan masuk syurga umat lain sehinggalah umatmu masuk terlebih dahulu. Nak menunjukkan betapa sayangnya Nabi pada kita, didahulukan umat Nabi Muhammad iaitu kita terlebih dahulu. Jika kita beramal soleh, kitalah yang akan dipilih dulu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz. Ya. Macam ni Ustaz, kalau kita bagi salam kat baginda Ustaz sebagai tanda kita rindu, agak-agak Nabi jawab tak? Faham betul sekalian, kalaulah kita dapat ada rezeki kita pergi berziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita pergi ke Masjid Nabi, pergilah bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan baginda Nabi bersabda, aku akan jawab salam kamu. Maka kita adik-adik, sebagai tanda kita sayang pada Nabi kan, dalam rumah kita tu ada tak satu benda yang membuatkan kita ingat pada Nabi? Kalau betul kita sayang pada Nabi, dalam kereta kita tu ada tak satu benda yang benda tu membuatkan kita ingat pada Nabi? Kalau benar kita ni sayang pada Nabi, kalau tak jangan cakaplah para penonton. Kalau benar kita sayang pada Nabi ni, dalam rumah kita ada tak satu amalan yang memang Nabi buat, kita pun buat sama? Itulah sebagai tanda lambang kita sayang dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawa apabila Rasulullah menghadapi saat kematian baginda Nabi, di tepi Rasulullah ada bejana air, ya, ada satu sebekas air yang mana Rasulullah ambil air itu dan disapukan pada muka untuk nak tenangkan. Kerana waktu itu Rasulullah rasa sakit, ya, nak menghadapi sakaratul maut. Rasulullah sapu muka pada waktu itu dan Rasulullah berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut. Kita para penonton, kalaulah ayah kita, ibu kita, keluarga kita yang bakal menghadapi sakaratul maut, ajarkan mereka untuk membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, ataupun kita doakan pada mereka, banyakkan membaca. Kalau orang yang dalam sakaratul maut, dalam keadaan dia nazak pada waktu itu, eloklah kita baca surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du sedikit banyak dapat memberi ketenangan kepada manusia tersebut atau siapa-siapa tu yang akan menghadapi kematian. Sebab itu baginda Nabi pernah satu ketika di perkuburan Baqi', Rasulullah termenung jauh. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa termenung jauh? Nabi kata, aku rindu pada mereka. Sahabat tanya, siapa mereka tu? Nabi kata, mereka adalah sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat kata, bukankah kami sahabat-sahabatmu? Rasulullah kata, kamu semua memang sahabatku. Tapi sahabat yang aku maksudkan, yang aku rindukan ini adalah mereka yang belum lagi lahir, yang mereka belum lagi atau belum pernah jumpa aku, tapi mereka beriman padaku dan mereka cintakan padaku, dan bukankah mereka itu semua adalah kita? Nabi rindu pada kita sebelum kita lahir lagi, adik-adik semua, para penonton. Nabi rindu pada kita sebelum kita lahir lagi. Adakah kita rindu pada Rasulullah? Adakah kerinduan Rasulullah terbalas dengan rindunya kita pada baginda? Para penonton, marilah sama-sama kita ingat balik sejauh mana cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Para penonton, semoga kita beroleh rahmat daripada hasil kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan banyak manfaat kita dapat insya-Allah. InsyaAllah para penonton, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan Rasul yang datang. Bye. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, Rasulullah.